Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Apip Setiawan, dan di belakang saya ada Angel Regita. Oke, di video kali ini saya mau mereview hasil make upper kamar ya. Jadi lupakan dulu promotoran, prototipan. Sekarang karena ada beberapa teman-teman yang minta review kamarnya, lihat di video yang sebelumnya, dan ada juga yang nge-DM ke IG suruh review kamarnya ya. Oke, dan sekarang kebetulan lagi nggak ada kontenin buat otomotif, mari kita review hasil makeover kamar saya. Oke, check it out. Oke guys, nah jadi hasil kamarnya tuh seperti ini ya. Set. Demi netizen, apapun permintaan netizen, selagi saya mampu buat buat menghibur, mari kita lakuin aja. Oke, ini permintaan teman-teman yang minta review kamar, aneh-aneh aja. Oke, mari kita review. Gak ini kamarnya lah, biar saya jelasin. Oke, ini kamar kosan ya. Maksudnya kosan apa-apa ya? Kontrakan. Maksudnya kamar kontrakan saya ini bisa dibilang mes dari kerjaan, dan karena gabut penampilan kamarnya gitu-gitu terus, karena gabut dekorasi kamarnya kayak yang dulu-dulu, jadi kebetulan kemarin-kemarin tuh lagi pengen beres-beres rumah, dan beres-beresnya nyampe kayak gini ya. Ini modalnya cukup murah banget kalau buat anak kos, buat perantau cukup rekomend, murah. Jadi ini maksudnya tuh tema kamarnya tuh klasik ya, klasik alam klasik. Maksudnya mbak, ini ngebayangin dari film apa sih? Ngebayangin dari film-film apalah, kartun-kartun gitu. Jadi sebuah perahu bajak laut yang terbengkalai di suatu pulau, nggak bisa pulang, nggak bisa pergi lagi gitu. Jadi udah gini hasilnya, itu tak terlihat dan keambil dari film itu pokoknya. Oh my god. Gitu. Jadi kita sekarang review dari mulai ini nih. Bukan review, bahasanya siapa ya? Jalan-jalan aja, liatin. Jadi dari mulai ini, dinding sini dipakai warna abu ya. Awalnya sih putih ya, putih awalnya. Terus diabuin semua jadi gelap. Sekarang biar lebih terang lagi diputihin sebelah sininya. Nah, gitu ya. Jadi dua putih, dua abu gitu. Ya, dua putih, dua abu dari dua sisi sudutnya ya. Ini di sini ada sertifikat pendakian waktu dulu sering muncak-muncak. Ini sertifikat Ciremai. Ini sertifikat waktu masuk Baby Look dulu, komunitas Baby Look. Ini sertifikat bekas jamnasnya. Udah pokoknya sertifikat. Sertifikat aku enggak? Sertifikat kamu terlalu banyak. Ini ada buat schedule ya, buat bikin konten. Jadi karena ini bulan baru, jadi baru dihapus lagi. Terus ini ada selang rem. 1, 2, 3, 4. 4 selang rem. Kenapa saya pajang di kamar? Karena saya paling banyak yang rusak di motor itu selang rem ya. Kalau kemarin banyak kan yang dipasang di sini tuh otomotif, dipasang di dinding model sublaker, terus stang apalah dipasang di sini, kan cuma karena kelihatannya kayak di gudang, jadi mending di makeover kayak gini. Lebih indah, lebih nyaman buat di tidurin. Sini ada ini. Ini fungsinya dipasang daun-daun kayak gini tuh biar suasana alamnya lebih dapet. Kan temanya klasik ya. Jadi kayak bekas bangunan terbengkalai gitu sampai keluar dedaunan gitu. Jadi biar dapet aja. Ini ada bunga. Ini bunga Edelweiss, dibeliin sama Angel. Di pasar baru ya, bukan metik di gunung ini. Kalau metik di gunung gak boleh. Disininya ada... ada Al-Quran, ada sarung, ada sajadah. Ini perlengkapan sholat aja pokoknya. Dan ininya juga nih, ini tuh bekas temen beli gitar dari online shop, dibungkus pakai ini kan, pakai kayu. Dan si kayunya dapat dimanfaatin tuh, jadi seperti ini. Jadi ini
ini udah nggak terlalu kuat tapi dipakai rapia, dipakai tali rapia. Jadi biar kena estetik lo, alamnya dapat, klasiknya dapat juga. Wow. Terus ini bagian gordennya, ini pakai yang kayak gini ya. Jadi biar dapat. Kayak Jepang itu jatuhnya ya? Iya. Lucu. Tuh, jadi kan dapat lagi warnanya coklat sama hijau, jadi klasik banget kan kelihatannya. Lebih nyaman aja gitu kelihatannya. Kalau ini gording penutup tangannya, jadi biar nggak terlalu tipis. Gitu. Ini spanduk apa? Ini spanduk bekas lulusan MURI. Ini nutupin ini soalnya kemarin ngecatnya kurang rata ya. Ngecatnya kurang rata, kehabisan cat. Terusnya ini sekali lagi ya dicat iya. Ulang ya. Tapi dikarenakan malas ya segini aja lah. Ini ada tulisan-tulisan motivator. Motivasi. Motivator. Yang kesini tuh bisa membaca ini gitu. Buat kata-kata pemanis aja, pemanis lah, pemanis. Bruh. Ini temanya apa? Di sini ada carrier. Ini temanya sebelah sini outdoor karena saya suka outdooran. Ini ada carrier buat mencat, ini ada hemok, gitar ukulele, gitar gedenya. Gitu. Terus kita ke bagian sini. Bagian sini ada ini buat cermin buat ngaca diri. Buat ngaca diri. Ada foto-foto sama yang punya, yang pegang kamera. Terus fungsinya ini, fungsinya botol-botol ini tuh, jadi kan namanya bajak laut, namanya bajak laut, namanya hidup di laut, nelayan pasti kan kebanyakannya suka minum-minum alkohol, suka minum-minuman keras gitu. Nah, bekasnya tuh kan suka dibuang. Jadi ini mah nggak dibuang ke laut, tapi disimpan di depan kacanya gitu. Dan saking lamanya, maka inilah tumbuh dedaunan seperti ini. Ini dari botol. Pokoknya ini temannya klasik lah gitu. Nah gitu. Nah gitu dah, nggak ada lagi. Ini buat pakaian, gantungan pakaian di sini. Terus ini juga kalau malam bisa di berubah warna, biar lebih dapat lagi kesannya gitu. Jadi gini, dimati. Ntar aja dulu. Ini dinyalain di sini ya. Ini di sini belinya tuh palingan 20.000 ini tuh. Lampu apa namanya itu, Dek? Tumber light. Lampu tumber light 20.000 tuh udah 10 meter. Itu bunyi apa? Ini dipasang ini. 20.000 udah 10 meter dipasang kayak gini. Hasilnya. Wow. Tuh. Berasa di kafe. Jadi biar kesannya dapat. Lihat ke sini deh. Ke sana. Ini kalau malam enak kan pokoknya sejuk buat tidur nyenyak. Ini ke sebelah sini seperti ini. Sebelah botolnya. Nah, karena ini siang jadi kelihatannya kurang ini ya, kurang terang ya, kurang nyala. Jadi kalau malam itu terang, tenang banget suasananya. Gitu pokoknya. Kalau dulu kan ini awalnya coret-coret banget, ini putih semua, tapi dicoret-coret sama saya karena gabut. Seperti ini. Ini buat kasurnya. Oh iya, kasurnya enggak direview ya. Buat kasurnya ya, namanya anak rantau, namanya anak kosan, hidup sendiri ya. Masih di bawah, masih lesehan. Oh, buat beli ini nih. Buat beli daun. Nanti linknya dikasih di deskripsi ya. Ini murah banget kok, cuma 5.500 itu. Ini saya beli 2, jadi 10.000-an. Buat tamberlight 20.000-an. Beli 20 meter 40.000. Beli tulisan kayak gini itu di print, pinginnya pakai lakban. Bayangkan habis 20.000 sama printan lah. Udah, segitu.
buat cat ini pakai cat kiloan habis 2 kilo ya, Dek. 2 kiloan jadi kurang lebih. Pokoknya ini habis kamar segini tuh di bawah 200 ribuan lah. Cukup buat perantau yang suka makeover kamar. Okay. Jadi hasil review kamarnya seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa ambil pelajarannya, yang baiknya, yang buruknya dibuang aja. Kalau ada kembalian, balikin lagi ke saya. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Oke, bye-bye.